Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رب اصلح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جماعة صلاة صبح رحمني ورحمكم الله. Tidak terasa kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana manusia yang paling mulia di muka bumi ini dilahirkan, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita sebagai seorang muslim harus mencintainya, harus mencintainya. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam agama Islam adalah suatu keharusan. Sebab cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bukti keimanan seorang muslim, sekaligus menjadi bekal untuk bisa masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, anna a'rabiyan qala qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mata sah. Pernah ada seorang Arab Badui berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sah, kapan hari kiamat? Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ma a'dadta laha, apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Jadi kalau kita hanya belajar atau mengetahui tanda-tandanya saja, kan begitu Pak, tapi kita tidak pernah ya mempersiapkan untuk menghadapinya, begitu. Aduh, kayaknya kiamat ini sudah dekat, kan begitu Pak? Kiamat kayaknya ini sudah dekat, tanda-tandanya sudah mulai banyak, tapi nggak ada pada diri kita untuk mempersiapkannya. Apa yang harus kita siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Karena hari kiamat ini pasti akan terjadi.
enggak mungkin tidak terjadi. Karena di dalam Al-Quran, apalagi di juz 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali membicarakan tentang kejadian-kejadian hari kiamat. Tapi anehnya bagi kita, tidak ada yang takut ketika kita membaca tentang ayat-ayat tentang kiamat. Misalnya di dalam surat Al-Qari'ah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kejadian hari kiamat. Misalnya, yauma yakunun nasu kal farasil mabthus, pada hari itu manusia itu seperti laron yang berterbangan. Berarti saking dahsyatnya, saking kencangnya angin pada saat itu. Jadi seharusnya ketika kita membaca ayat-ayat atau membaca surat yang di dalamnya berbicara tentang hari kiamat, seharusnya kita ini takut, Pak. Seharusnya kita ini banyak menangis. Seharusnya kita ini banyak-banyak introspeksi diri. Seharusnya kita ini tidak ada di antara kita yang berbuat dosa. Kan begitu. Maka ketika orang Arab Badui ini bertanya kepada Rasulullah tentang kapan hari kiamat, Rasulullah menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapinya? Ternyata Arab Badui ini cerdas juga. Ketika dia ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, dia menjawab, hubbullahi wa rasulihi, saya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Jadi ketika Nabi bertanya, apa yang engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat, hubbullahi wa rasulihi, aku cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus melebihi kecintaan kita terhadap diri kita sendiri, melebihi kecintaan kita terhadap anak kita, istri kita, kedua orang tua kita. Maka di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku, kata Nabi, lebih dicintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Coba sekarang kita sama-sama introspeksi diri. Kita ini lebih cinta kepada anak kita atau kepada Rasulullah? Kita ini lebih cinta kepada istri kita atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita ini lebih cinta kepada kedua orang tua kita atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi kalau kita, Pak, cinta kepada anak kita, cinta kepada istri kita, cinta kepada kedua orang tua kita, ya, melebihi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak boleh. Jadi urutan kita mencintai itu, urutan yang pertama kita cinta kepada siapa? Kepada Allah.
Setelah kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada siapa? Rasulullah. Jadi urutannya seperti itu, Pak. Makanya di dalam Al-Qur'an itu disebutkan ya, wa ati Allah wa ati Rasul. Jadi ini satu paket yang enggak bisa dipisahkan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Jadi kita enggak bisa hanya taat kepada Allah saja tapi enggak taat kepada Rasulullah. Yang lebih dahsyatnya lagi, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi bukti cinta kita kepada Allah. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, secara otomatis kita cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus dibuktikan. Dengan apa? Dengan meneladani dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita enggak bisa cinta kepada Allah tanpa kita meneladani dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran surat ketiga ayat 31, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah petunjuk dariku. Nah, ini syaratnya. Jika kita benar-benar cinta kepada Allah, maka kita harus mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Dan kita harus mengikuti dan meninggalkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Makanya disebutkan di dalam ayat yang lain, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, fakhuduhu, maka ambillah. Maka ambillah. Makanya kalau kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kita harus mengikuti sunnahnya. Jadi yang diambil itu sunnahnya, jangan yang enak-enak saja. Contohnya yang enak-enak apa? Sunnahnya Nabi. Masalah poligami aja kan? Nah, ngikutin sunnah Nabi poligami aja. Tapi yang lain sunnahnya tidak diikutin. Sunnah-sunnah Rasulullah itu banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Jadi karena kenapa saya katakan sunnah Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam banyak sekali? Karena ucapan yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sunnah. Jadi setiap nabi berkata, ya itu sunnah. Berbeda dengan kita. Kalau kita berkata gimana, Pak? Sunnah atau enggak? Coba kalau kita berbicara itu, sunnah atau enggak? Enggak. Tapi yang keluar dari lisan Rasulullah SAW itu sunnah. Jadi Nabi itu tidak berbicara kecuali melainkan Allah yang mewahyukan kepadanya. Ini bedanya kita dengan Nabi. Disebutkan di dalam Al-Quran, di surat Thaha, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّهَا. Ini dalilnya. Jadi Nabi itu berbicara bukan mengikuti hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu.
Makanya Nabi mengajarkan, Nabi itu Pak, kalau tidak bisa berbicara baik, Nabi apa Pak? Ya diam. Karena kenapa? Karena yang keluar dari lisannya itu adalah wahyu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi itu di dalam berbicara ini hati-hati, Pak. Enggak seperti kita. Kita ini kadang ketika berbicara kadang lebih suka menyakiti saudara kita, sesama umat Islam. Makanya tidak heran para Rasulullah SAW mengatakan banyaknya penghuni neraka itu disebabkan apa, Pak? Disebabkan karena tidak bisa menjaga lisannya. Maka apa solusinya ketika kita misalnya ya tidak bisa berbicara yang baik misalnya, sudah diam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, tidak sempurna keimanan seseorang, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau dia tidak bisa berkata yang baik, ya diam. Diam, tapi bukan berarti menjadi orang pendiam. Enggak bicara terus. Nah, ini juga enggak bagus, Pak. Ada orang kan enggak bicara terus kan. Kalau enggak diajak bicara, dia enggak bicara. Ya bicara, tapi bicara yang baik. Jangan berbicara yang enggak baik, membicarakan saudaranya dan memfitnah saudaranya, ya. Wa ma nahakum anhu fantahu, lanjutan daripada ayat ini, apa saja yang dilarang atas kalian ya tinggalkan. Misalnya Nabi melarang ini, ya udah tinggalkan. Ini bagian daripada kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita di dalam mencintai Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kepada kita dua hal. Yang pertama adalah yuhibbukumullah. Allah cinta kepada kita. Aja Bapak. Kalau kita ingin dicintai Allah itu sebenarnya mudah syaratnya. Kita mencintai Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah, Allah akan cinta kepada kita. Kalau kita ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua adalah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kita, Pak. Jadi masya Allah kan, cinta kepada Allah, mengikuti petunjuk Rasulullah, Allah cinta kepada kita dan Allah menghapus dosa kita. Kalau kita ingin masuk surga, Pak, amalkan ayat ini, Pak. Amalkan ayat ini. Karena kita ini syarat diterimanya ibadah kita ini cuma dua kan begitu. Ikhlas karena Allah, yang kedua mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam beribadah pun kita harus mengikuti petunjuk. Baik itu petunjuk dari Al-Qur'an, dari Allah ataupun petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana tanda bukti kita? Ya, bagaimana tanda bukti bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, namanya cinta itu butuh pembuktian, kan begitu. Cinta itu ya tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan. Cinta itu kan butuh apa? Butuh pembuktian. Butuh pembuktian. Ya. Yang pertama adalah bukti bahwa kita mencintai Rasulullah, yang pertama adalah mengikuti akhlak Rasulullah. Mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, ayat ini insyaallah masyhur di kalangan kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
wa dzakarallaha katsira, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Jadi ini yang memuji Rasulullah bahwa di dalam diri Rasulullah ada uswatun hasanah. Siapa Pak? Ya Allah. Allah. Jadi di dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya kan begitu? Di dalam surat apa, Dek? Yang penghafal Al-Qur'an? Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh ya, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada akhlak yang besar, ada akhlak yang mulia, coba. Dipuji oleh Allah. Kalau kita Pak ingin dipuji oleh orang bahwa kita memiliki akhlak yang baik, ya tentunya kita harus baik kepada orang, kan begitu? Baik kepada orang. Aduh, orang itu sopan banget. Setiap ketemu apa? Selalu mengucapkan salam, senyum. Ini akhlak yang baik. Kadang ada orang kadang rajin ibadah ke masjid, sholat lima waktunya ke masjid, cuma gara-gara beda pemahaman kita tegur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya apa Pak? Waalaikumsalam, kan? Tidak menampakkan muka, tersenyum. Ini yang terjadi sekarang Pak. Bahkan yang lebih parahnya lagi apa? Kita mengucapkan salam, kadang salam kita enggak dijawab. Cuma gara-gara beda pemahaman. Ini terjadi. Enggak mau tegur sapa. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi apa? Tidak mau menjalin hubungan silaturahmi. Ini akhlak saudara-saudara kita ya yang ada di Indonesia. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan, hadis riwayat Imam Ahmad, innama bu'itsu liutammim makariman akhlak, atau di dalam redaksi yang lain solihal akhlak. Sesungguhnya kata Nabi, aku diutus kepada kalian untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Allah mengutus Rasulullah bukan hanya ya mengajak umatnya itu hanya, bukan hanya kepada tauhid saja, tapi juga memerintahkan kepada Rasulullah agar menyempurnakan akhlak. Akhlak manusia. Maka di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama adalah Al-Qur'an. Siti Aisyah pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Aisyah, apa akhlak Rasulullah? Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah ya Al-Qur'an. Jadi apa yang ada di dalam Al-Qur'an, ya itulah akhlak Rasulullah. Oh, jadi berarti Rasulullah mengamalkan ya ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Makanya kita Pak, kalau ingin diri kita menjadi orang yang baik, ya harus pahami Al-Qur'an. Orang ketika dia memahami Al-Qur'an dengan benar, pasti akhlaknya baik. Pasti dia tidak mungkin tersesat. Pasti dia yang ia lakukan pasti sesuatu yang baik. Misalnya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kan begitu? Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Berarti kalau ayat ini kita pahami bahwa oh iya, di dalam Al-Qur'an ini ada ayat dengan salat
kita bisa ya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini kan akhlak. Jadi dengan sholat ya kita menjadi manusia yang baik. Makanya aneh kalau ada orang yang rajin sholatnya akhlaknya belum baik, atau masih melakukan kemungkaran, atau masih melakukan kemaksiatan, atau masih melakukan dosa. Ini yang gak baik orangnya atau sholatnya, kan begitu Pak. Jadi saya yakin kalau kita menjalankan sholat dengan baik, akhlak kita akan baik. Akhlak kita akan baik. Maka kewajiban kita terhadap Al-Quran ini Pak, bukan hanya membacanya saja, tapi kita juga harus memahaminya. Jadi saya berpesan kepada adik-adik yang menghafal Al-Quran di sini, bukan hanya menghafalnya saja, tapi harus memahaminya. Ini tingkatan yang tinggi, ya, kewajiban kita terhadap Al-Quran, memahaminya. Masih banyak orang di antara kita kadang sholat puluhan tahun, tapi dia tidak paham apa yang dibaca ketika sholat. Benar gak Pak? Benar. Coba Bapak sholat puluhan tahun, Bapak paham gak yang Bapak baca? Coba saya mau nanya. Kita ini kadang sedih Pak, kita ini sholat bertahun-tahun tapi kita gak tahu apa yang kita baca. Kita ini bertahun-tahun membaca Al-Quran tapi kita gak tahu apa yang kita baca. Kita itu setiap kita mau membaca Al-Quran, ingin paham tentang Al-Quran, kita harus buka terjemahannya dulu. Kalau enggak buka terjemahannya, kita enggak paham. Padahal Al-Quran itu petunjuk. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran hudal linnas, petunjuk kita, referensi hidup kita. Maka seharusnya kewajiban kita terhadap Al-Quran inilah yang menjadi prioritas pertama. Kalau hidup kita ingin baik, kalau akhlak kita ingin baik, prioritaskan Al-Quran dulu Pak. Kalau Bapak paham Al-Quran, insya Allah saya yakin semua umat Islam di dunia ini akan menjadi orang baik semua. Cuma masalahnya kan kita kan gak paham. Ya, sekali lagi akhlak Rasulullah di sini adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua, akhlak Rasulullah itu lemah lembut Pak. Lemah lembut, tidak kasar kepada orang. Maka disebutkan di dalam sebuah hadis, pernah ada seseorang dari Arab Badui pernah menarik selendang Rasulullah. Jadi Rasulullah pakai selendang, lagi berjalan, selendangnya langsung ditarik. Ketika selendangnya Rasulullah ditarik, orang itu minta harta kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagi hartanya dong. Coba malak, kalau di kita istilahnya apa? Malak. Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi memerintahkan kepada para sahabat, coba ambilkan uangku. Dikasih oleh Rasulullah.
Nabi enggak marah. Bahkan di dalam sebuah hadis yang lain misalnya, ya Anas bin Malik, Anas bin Malik ini khadim Rasulullah, Pak. Khadim itu kalau di kita ini pelayan, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Anas bin Malik, selama 10 tahun saya menjadi pelayan Rasulullah, Rasulullah tidak pernah berkata kepadaku ah. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahkan aku. Kalau kita punya pembantu, Pak. Gimana? Apakah lebih banyak menyalahkan atau tidak? Ini akhlaknya Rasulullah. Dan bahkan di dalam sebuah riwayat itu ada seorang ya dari Yahudi, dia sudah tua. Dia itu kerjanya itu, Pak, dari pagi sampai sore itu di pasar. Jadi duduk di pasar. Dan orang Yahudi ini kedua matanya enggak bisa melihat. Jadi di pasar itu kerjanya itu apa, Pak? Cuma menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan dan menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu, dengan perkataan yang keji. Misalnya dia berkata, Pak, jangan ikutin Muhammad, Muhammad itu tukang sihir. Jangan ikutin Muhammad, Muhammad itu dukun. Jangan ikutin Muhammad, Muhammad itu enggak baik. Ini yang dikatakan oleh orang Yahudi yang buta itu, yang usianya sudah tua. Tapi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai sholat asar, Nabi selalu datang ke pasar memberi makan kepada orang Yahudi itu. Disuapin oleh Rasulullah, disuapin. Sini, Pak, disuapin, Pak. Setelah Rasulullah memberikan makan, Rasulullah kasih minum, ini, Pak, minumnya, Pak. Habis itu Rasulullah pamit, Pak, saya mau pulang. Jadi orang Yahudi yang buta ini enggak tahu bahwa yang memberikan makan itu tiap hari sesudah sholat asar orang yang ia hina, orang yang ia caci maki. Tiap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita, Pak, baik sama orang, kemudian orang itu mencaci maki kita, Pak, kesel enggak kita? Ya kesel, marah kita. Tapi Rasulullah enggak pernah marah. Tahu Rasulullah bahwa dirinya dihina, dirinya dicaci maki, Rasulullah tahu, tapi Rasulullah tetap berbuat baik kepada dia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kemudian Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apa kebiasaan Rasulullah setelah salat asar?" Aisyah menjawab, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat asar pergi ke pasar memberi makan kepada orang Yahudi yang sudah tua dan kedua matanya tidak bisa melihat. Kemudian Abu Bakar meminta kepada Aisyah, "Ya Aisyah, coba berikan sini makanan ini kepadaku, aku yang akan memberikan kepada orang Yahudi itu di pasar." Setelah Abu Bakar bertemu, kemudian Abu Bakar menyuapinya, Pak. Orang Yahudi itu berkata, "Kayaknya beda orang deh." "Oh," kata Abu Bakar, "enggak, saya orang yang sama kok. Enggak, beda-beda. Yang menyuapi saya itu orangnya lembut. Perkataannya halus." Kemudian Abu Bakar berkata kepada orang Yahudi itu, "Iya, memang saya memang beda orang. Orang yang selalu memberikan makan kepadamu itu sekarang orangnya sudah meninggal dunia. Yang engkau hina tiap hari, yang engkau caci maki tiap hari,
orangnya sekarang sudah meninggal dunia. Maka orang Yahudi itu, Pak, menangis, Pak. Menangis. Dan dia berkata kepada Abu Bakar, bimbing saya untuk mengucapkan kedua kalimat syahadat. Dan bahkan Bapak, ketika Bapak membaca tentang sejarah Fathu Mekah, membaca sejarah Fathu Mekah, Bapak mungkin di situ menemukan ayat di dalam surat An-Nasr, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau Muhammad akan melihat manusia, maksudnya yang dimaksud di sini orang-orang kafir Quraisy, mereka akan masuk Islam dengan berbondong-bondong. Kenapa mereka itu bisa masuk Islam itu berbondong-bondong? Apakah karena dakwah Rasulullah? Apakah karena ceramah Rasulullah? Tidak, Pak. Kenapa mereka itu masuk Islam? Karena akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Ya, dengan perkataan yang lemah lembut. Ketika mereka itu ditawan, ya, orang-orang kafir Quraisy itu ditawan, termasuk pemimpinnya pada saat itu Abu Sufyan, tapi Rasulullah tetap lemah lembut kepada mereka. Mereka dilayani dengan baik, mereka dikasih makan sehari 3 kali. Tidak pernah oleh Rasulullah mereka disiksa, Kak, enggak pernah. Maka mereka berpikir, oh iya, ternyata selama ini yang kita anggap orang ini enggak baik, ternyata orangnya baik. Akhlak, Pak. Akhlak. Coba misalnya Bapak dibenci sama orang, tapi Bapak terus berbuat baik kepada orang itu, orang itu akan beda loh, Pak. Iya, ternyata ngapain saya benci sama orang itu, padahal orang itu baik loh. Ya kan begitu kan? Orang itu baik. Makanya kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, syirik kepada kita misalnya, dengki kepada kita, kita jangan marah, tetap kita berbuat baik kepada mereka agar mereka juga mengikuti kebaikan kita. Nah, kalau kita kadang dibenci orang, kadang kita ikut apa, Pak? Ikut membenci dia, membalas dia, gitu kan? Dia benci, kita juga benci sama dia, gitu kan? Nah, berarti kita nggak punya akhlak, Pak. Nabi itu, Pak, dibenci, dihina, itu Nabi nggak pernah marah. Bahkan Bapak pernah nggak dengar Nabi itu sholat, Pak? Pernah Nabi sholat. Ketika ruku, kemudian Abu Jahal itu, Pak, Abu Jahal dan teman-temannya itu menaruh, ya, di pinggang Rasulullah SAW, Pak. Itu apa namanya, usus, ya, usus atau kotoran daripada binatang. Tapi Nabi apa? Nabi nggak pernah itu marah. Ya, Nabi berhenti sholat, dibersihkan oleh Nabi, sudah, Nabi ganti baju, Nabi sholat lagi. Akhirnya malaikat datang, Pak. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk mengangkat gunung Uhud itu, aku timpakan kepada mereka. Malaikat saking kesalnya, apakah permintaan malaikat itu dikabulkan oleh Nabi? Enggak, Pak, kata Nabi, tidak usah, biarkan mereka seperti itu, kita tinggal doakan saja. Coba seandainya Bapak didolimi sama orang, Bapak tiba-tiba didatangin oleh malaikat, mau enggak saya angkat gunung Merapi itu untuk dilemparkan, apa, untuk ditimpakan kepada mereka? Kata Bapak, Pak, iya, yaudah sekalian. Itu kalau kita kan, Pak, ya. Tapi kalau Nabi enggak, Pak. Enggak. Tetap Nabi itu, ya, mendahulukan akhlak. Makanya orang kafir itu, Pak, masuk Islam itu, ya, di antara salah satu sebabnya karena akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga kita misalnya di rumah. Kalau anak kita ingin baik, ya,
orang tuanya harus memberikan contoh akhlak yang baik kepada anaknya, kan begitu. Kadang lucu nih Pak sekarang Pak. Saya punya tetangga, itu kerjanya itu tiap hari itu anak dan bapak itu selalu ribut Pak. Selalu apa? Selalu tengkar anak dan bapak. Kenapa begitu? Karena bapaknya kesel. Setiap bapaknya melarang anaknya melakukan itu misalnya, anaknya enggak pernah taat. Enggak pernah taat. Habis itu Pak, kami bertemu dengan anaknya di masjid. Anaknya duduk Pak, kayaknya sedih. Saya dekatin Pak, saya ajak ngobrol dia. Dek, kenapa sih kok suka melayak, kok suka melawan sama ayahnya? Kan gak boleh itu. Gini Pak Ustadz, kenapa saya melawan kepada ayah? Karena ayah saya Ustadz, ketika dia melarang saya, tapi dia melakukan Ustadz apa yang saya lakukan. Contohnya begini Ustadz, ayah saya melarang saya merokok. Ayah saya itu benci Ustadz saya merokok, tapi ayah saya merokok. Saya nggak terima. Kecuali ayah saya larang saya merokok, ayah saya berhenti merokok Ustaz. Coba, ada nggak di antara kita begitu? Makanya kalau kita ingin punya anak yang berakhlak baik, orang tuanya harus punya akhlak baik terlebih dahulu. Kita ingin punya anak yang soleh misalnya. Nah, kamu sana ke masjid, rajin ke masjid 5 waktu sholatnya. Habis sholat kamu ngaji, tapi orang tuanya asik di rumahnya, nggak pernah ke masjid, nonton TV. Ya kan begitu kan? Aneh begitu Pak. Ada. Sekali ke masjid di depan imam. Sekali ke masjid ke depan imam, waduh luar biasa. Maksudnya apa Pak? Di sholat, disolatkan. Ada yang begitu. Saya punya murid rajin sekali ke masjid anaknya. Ibunya sampai curhat ke saya sampai nangis Pak. Pak Ustaz, mudah-mudahan dengan doa anak saya, suami saya bisa aktif ke masjid Ustaz 5 waktunya. Tapi suami ibu ada sih Ustaz di rumah. Anak-anak itu selalu disuruh ke masjid, tapi dia nggak pernah ke masjid. Bagaimana anaknya bisa menjadi orang baik kalau orang tuanya sendiri tidak baik? Tidak baik begitu. Jadi Rasulullah SAW ketika dia mengajarkan akhlak, terlebih dahulu dia punya akhlak. Baik, Nabi punya akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kepada manusia. Misalnya akhlak Rasulullah SAW kepada keluarganya misalnya apa? Nabi itu Pak, setiap bangun malam selalu Nabi membangunkan apa Pak? Keluarganya. Diajak semuanya keluarganya, tapi Nabi bangun duluan. Ya? Nabi juga itu orang yang paling dermawan. Maka di dalam sebuah hadis itu disebutkan Rasulullah SAW itu ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Apalagi kedermawanannya itu memuncak tatkala di bulan Ramadan. Tapi Nabi memang mencontohkan, memberikan akhlak kepada para sahabat yang lain. Maka tidak heran, seperti misalnya Abu Bakar As-Siddiq, ketika Nabi datang ke rumahnya, ya Abu Bakar, umat Islam ini butuh bantuan, umat Islam ini butuh dana untuk kemaslahatan agamanya. Maka Abu Bakar apa? Ya sudah ya Rasulullah, saya infakkan hartaku semuanya untuk kemaslahatan agama Islam. Kenapa Abu Bakar itu bisa sepasrah itu kan, menyerahkan seluruh hartanya
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Abu Bakar melihat Rasulullah dermawan. Kan begitu, Pak? Dermawan. Jadi Nabi itu mencontohkan terlebih dahulu. Oh, sahabat melihatnya, kemudian sahabat melakukannya. Ya. Kemudian Nabi juga orang yang zuhud, Pak. Zuhud terhadap dunia. Ini Nabi. Nabi itu orangnya sederhana. Ini bagian daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari kemewahan. Maka Bapak kalau coba pernah umroh, ya, ya lihat rumahnya Nabi itu. Kecil, Pak. Enggak besar. Padahal pemimpin dunia loh, Pak. Benar kan? Pemimpin dunia. Bahkan di dalam sebuah hadis ada seorang sahabat yang bernama Sahal ibni Sa'di As-Sa'idi pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin ida amiltuhu ahabbani Allahu ya wa ahabbani an-nas." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu amalan yang dengan amalan itu saya bisa dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Ya, Nabi mengatakan izhad fid dunya, berzuhudlah kamu terhadap dunia. Maksudnya Nabi memerintahkan jangan berambisi terhadap dunia. Ya, bagaimana kita bisa berambisi kepada sesuatu yang mana sesuatu itu ya kita akan tinggalkan. Kan begitu, Pak? Enggak kayak orang sekarang. Sama dunia itu ambisinya luar biasa, Pak, ya. Enggak pernah cukup dengan kekayaan yang ia miliki, mau nambah lagi. Kan begitu. Seharusnya kita menjadi seorang muslim itu, ya kita harus tahu, Pak, tempat kembali kita yang hakiki itu akhirat, bukan dunia. Kan begitu. Dan bahkan Bapak sering mendengar ayat yang selalu dibaca oleh khatib Jumat ketika dia sholat Jumat, apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan dunia. Jadi akhlak Rasulullah itu zuhud terhadap dunia. Dia jauh dari kemewahan. Karena zuhudnya Nabi kemudian diikuti oleh Abu Bakar, oleh Umar, dan bahkan di dalam sebuah hadis misalnya di situ diceritakan bagaimana Umar itu ketika menjadi khalifah, ada utusan dari Romawi ingin bertemu dengan khalifah Umar ibn al-Khattab. Ketika dia bertemu dengan salah satu ajudan Umar bin Khattab, dia bertanya, "Di mana khalifah kalian?" kata utusan dari Romawi itu. Kata ajudannya Umar, "Apa, Pak? Itu khalifah kami lagi tidur di bawah pohon. Ini seorang khalifah tapi tidurnya di mana, Pak? Di bawah pohon, Pak. Ini zuhudnya luar biasa, Pak." Dan bahkan di dalam sebuah ya, sejarah juga ketika misalnya keturunan daripada Umar bin Khattab itu Umar bin Abdul Aziz, coba lihat, Bapak. Ketika dia menjadi khalifah, pernah, Pak? Pernah diundang, ya, diundang telat, Pak, mendatangi undangan itu, menghadiri undangan itu. Ketika ditanya, ya Umar bin Abdul Aziz, kenapa engkau telat? Iya, saya telat karena baju tadi belum kering, lagi dicuci. Ini berarti apa, Pak? Zuhudnya luar biasa terhadap dunia. Jadi jauh dari kepada kemewahan, padahal kaya raya, Pak. Nah, jadi akhlak Rasulullah di sini adalah zuhud. Ini yang harus kita tiru. Kita ini jangan terlalu ya bermewah-mewahan terhadap dunia. Karena apa? Karena dunia ini kita akan tinggalkan. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Silahkan yang mau didiskusikan. Mungkin ada pertanyaan. Cukup. Ya.
kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.